Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah mengakui peperangan melawan Covid-19 tiada pengakhiran walaupun sudah setahun bergelut dengan virus tersebut. Menurutnya, tempoh perang yang panjang menyebabkan petugas kesihatan dan pengurusan mengalami kelesuan mental serta fizikal. Dr. Noor Hisham berkata, menyedari hal itu, KKM menyediakan perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial kepada semua petugas yang terjejas. Beliau yang juga digelar Panglima Perang oleh rakyat berkata, pihaknya memberi ruang kepada petugas kesihatan untuk bertugas secara bergilir-gilir. Tambah beliau, KKM juga mempertimbangkan untuk membuat pergantian tugas di lapangan. Dr. Noor Hisham berkata demikian mengulas mengenai kelesuan yang dihadapi petugas dan pengurusan KKM.